Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Kisah yang akan kita bahas kali ini membuat banyak orang menjadi sangat amat kesal. Tidak tahu diri, itulah yang orang-orang katakan ketika mengetahui kebenarannya. Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, comment, and share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Di kota Michigan, Amerika Serikat, tinggal sebuah keluarga yang memiliki dua orang anak. Sang ayah bernama Stephen dan sang ibu bernama Tara. Dua anak mereka bernama Ian dan Lindsay. Tara dikenal sebagai wanita yang sangat pintar, pekerja keras, mudah bergaul, dan sangat menyayangi keluarganya. Tara juga merupakan seorang wanita karir yang sangat sukses. Ia bekerja sebagai chief eksekutif di sebuah perusahaan besar. Karena memiliki jabatan tinggi, Tara mendapatkan gaji yang sangat besar. Namun, ia harus bolak-balik menggunakan pesawat karena perusahaannya berlokasi di Puerto Rico. Tara biasanya menaiki pesawat pada hari Senin menuju ke kantornya. Kemudian, pada hari Jumat, dia akan kembali lagi ke Michigan untuk bertemu Stephen dan anak-anaknya. Karena kesibukannya itu, Tara menyewa seorang babysitter paruh waktu berumur 18 tahun bernama Verena untuk menjaga anak-anaknya di rumah. Berbeda dengan sang istri yang sukses, Stephen, sang suami, dikenal sebagai orang yang biasa-biasa saja. Tidak terlalu tampan, tidak mudah bergaul, dan cenderung kaku. Bahkan, Stephen tidak memiliki pekerjaan yang jelas alias pengangguran. Ia kebanyakan menghabiskan waktunya di rumah. Terkadang, Stephen menjadi pelatih sepak bola anak-anak. Tapi, tidak ada yang menonjol dari sosok pribadi Stephen. Meskipun memiliki perbedaan yang sangat jauh, keluarga serta kerabat dekat melihat kehidupan Stephen dan Tara berjalan harmonis dan baik-baik saja. Mereka tinggal di kawasan elit Michigan, memiliki mobil, dan kehidupan yang serba berkecukupan. Hingga suatu hari pada tanggal 14 Februari tahun 2007, Stephen mendatangi kantor polisi untuk melaporkan bahwa Tara telah menghilang. Petugas pun langsung menanggapi serius laporan ini karena kasus hilangnya orang dewasa sangat jarang terjadi di kota Michigan. Stephen berkata ke petugas bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Februari, Tara tiba di Michigan dengan menggunakan pesawat. Sesampainya di rumah, Tara memberitahu Stephen bahwa ia akan berangkat ke Puerto Rico pada hari Minggu, satu hari lebih cepat dari biasanya karena ada pekerjaan kantor yang harus diselesaikan. Karena hal tersebut, kedua pasangan ini pun bertengkar hingga akhirnya Tara memutuskan untuk pergi. Dari dalam rumah, Stephen melihat Tara menaiki sebuah mobil berwarna hitam. Pada malam itu, kedua anaknya sudah tertidur lelap. Beberapa jam kemudian, Stephen mencoba untuk menelpon Tara, namun handphonenya tidak aktif. Stephen pun meninggalkan pesan agar Tara kembali ke rumah dan segera menelpon balik. Hi, this is the best on the trail, Grant. It's after 2 by now. Quarter after 2. I just want to know what's going on. I think you owe me and your team. At least you'll fill up with next blank. Call me. Just call and let me know what the hell's going on. Bye. Akan tetapi, Tara tak kunjung membalas pesan tersebut. Selama beberapa hari, Stephen terus mencoba menghubungi Tara. Stephen juga menelpon bos Tara di Puerto Rico, menelpon keluarga Tara, namun tak ada satupun yang tahu keberadaannya. Karena semakin panik pada hari kelima hilangnya Tara bertepatan dengan hari Valentine, Stephen memutuskan untuk melaporkannya ke pihak berwenang.
Pencarian besar-besaran pun dilakukan. Dua detektif juga meminta keterangan dari Stephen. Saat polisi datang ke rumahnya, Stephen dan anak-anaknya serta Verena sedang berada di ruang makan. Petugas meminta data nomor kredit card milik Tara. Stephen memberikan data tersebut yang tersimpan di dalam komputer. Stephen meminta polisi agar segera menangkap si pelaku dan Stephen akan membantu polisi untuk mengungkap kasus ini. Salah satu detektif bertanya kepada Verena, di mana keberadaan Verena saat Tara pergi dari rumah. Verena menjelaskan pada saat itu ia sudah selesai bekerja dan sudah pulang ke rumah. Sebelum pergi dari rumah tersebut, petugas meminta agar Stephen bersedia melakukan tes kebohongan di kantor polisi. Stephen pun mengiyakan permintaan tersebut. Polisi kemudian memeriksa ke bandara, namun tidak ada catatan yang menunjukkan Tara pergi ke Puerto Rico menggunakan pesawat. Dan kartu kredit Tara tidak pernah digunakan sejak tanggal 9 Februari. Begitu juga dengan catatan telepon miliknya, tidak ada panggilan sejak tanggal itu. Berita hilangnya ibu muda cantik, pintar, dan sukses itu pun menyebar ke publik. Di hadapan media, Stephen menangis memohon kepada siapapun yang melihat istrinya agar segera menelpon dan memberikan informasi kepada pihak kepolisian. If you see her, tell me. Please, I walk back in the room. Please, call anybody, call the police, call me, call, and let's call someone. If you see her, tell me, please. Beberapa hari kemudian, seorang wanita yang sedang berjoging di taman, sebenarnya lebih terlihat seperti hutan. Wanita tersebut menemukan sebuah tas mencurigakan yang tergeletak di bawah pohon. Wanita itu kemudian membuka tas tersebut yang isinya adalah sarung tangan dan alat cukur berbahan metal yang berlumuran darah. Wanita itu segera melaporkan temuan tersebut ke kantor polisi. Polisi kemudian memeriksanya dan ternyata darah itu adalah milik Tara. Polisi pun memperluas pencarian di sekitar hutan tersebut. Saat petugas ingin meminta keterangan dari Stephen, berbeda dengan beberapa hari yang lalu di mana Stephen sangat korporatif dengan petugas. Kali ini ketika petugas bertanya, Stephen menolak menjawabnya dan menyuruh petugas untuk berbicara kepada pengacaranya. Ia juga menolak untuk melakukan tes kebohongan. Hal ini tentu saja membuat polisi curiga. 3 minggu setelah Tara menghilang, akhirnya petugas kepolisian mendapatkan surat izin untuk menggeledah rumah Stephen. Ketika sampai di sana, polisi disambut oleh Stephen yang sedang membawa hewan peliharaannya. Stephen mempersilakan petugas masuk, namun ia harus pergi mengajak peliharaannya jalan-jalan. Para petugas lalu menelusuri satu persatu sudut ruangan di rumah tersebut. Saat mereka berada di sebuah garasi, polisi merasa curiga karena ada tong sampah yang sepertinya baru saja dibeli oleh Stephen. Tong sampah tersebut letaknya di sebelah tempat mainan anak-anak. Petugas pun membuka tong sampah tersebut. Terlihat banyak tumpukan plastik hitam. Dan ketika petugas merobek plastik itu, di dalamnya polisi menemukan potongan tubuh Tara. Detail kondisinya kami tulis di kolom komentar. Di saat yang bersamaan, polisi sadar bahwa mengajak peliharaannya jalan-jalan hanyalah alasan Stephen untuk kabur dari petugas. Di musim yang dingin itu, pencarian pun dilakukan. Hingga akhirnya, pihak berwenang menemukan Stephen di sebuah hutan. Ia sedang duduk di bawah pohon dengan kondisi lemas karena mengalami hipotermia. Stephen lalu dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Di tempat yang berbeda, para petugas serta relawan berhasil menemukan potongan lainnya yang tersebar di 14 tempat yang berbeda. 14 tempat yang berbeda. Setelah kondisinya membaik, polisi lalu menginterogasi Stephen. Saat menjelaskan apa yang telah ia lakukan terhadap Tara, Stephen sangat santai, bahkan sesekali mengeluarkan leluconnya yang tentu saja tidak lucu sama sekali. Stephen menceritakan tindakan kejinya seperti menceritakan kisah dongeng kepada petugas kepolisian.
Pada malam itu, Tara sedang mengeluarkan barang-barangnya dari koper, sedangkan Stephen baru saja selesai mandi. Tara berkata bahwa ia harus berangkat ke Puerto Rico pada hari Minggu karena ada urusan pekerjaan. Mendengar hal tersebut, Stephen menjadi sangat kesal karena ia merasa selama ini Tara telah berselingkuh darinya. Stephen menuduh bahwa Tara pergi ke Puerto Rico tidak untuk bekerja, melainkan hanya untuk bersenang-senang saja. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Tara mencemooh Stephen dengan berkata bahwa Stephen adalah laki-laki yang tidak berguna. Dan jika Tara ingin mengajukan gugatan pisah, sudah bisa dipastikan Stephen akan menjadi seorang gelandangan. Tak terima dengan perkataan itu, Stephen kemudian mencekik leher Tara sekuat tenaga. Tindakan ini dilakukan di kamar anak-anak. Namun untungnya saat itu mereka telah tertidur lelap. Ketika Stephen melakukan aksinya, ia mengambil sebuah kain yang ada di dekatnya untuk menutupi wajah Tara, dan beberapa saat kemudian, nyawa Tara pun melayang. Stephen lalu menyeret Tara dari kamar dan memasukkannya ke bagasi mobil. Beberapa saat kemudian, Verena datang ke rumah. Stephen lalu berbohong dengan mengatakan bahwa Tara telah pergi meninggalkannya. Dengan polosnya, Verena pun percaya dan merasa iba kepada Stephen. Setelah itu, Stephen menjalankan sebuah rencana untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Ia berpura-pura menelpon dan mengirimkan pesan suara ke HP Tara. Keesokan harinya, Stephen membawa tubuh Tara ke pabrik milik orang tuanya. Dengan menggunakan sebuah gergaji besi, Stephen mulai memotong Tara menjadi beberapa bagian, membungkusnya dengan plastik hitam, lalu menumpuknya ke dalam sebuah kotak. 7:45 p.m. Northern Michigan Hospital. Interview of Stephen Grant. Okay, going to February 9th, Friday. She said something like, "That's it. I'm gonna take kids. You're gonna be homeless. You're a piece of." Finally grabbed my hand. At one point, it was too late. I couldn't stop. And I knew I was going to prison. I basically pulled her down the stairs, and I dropped her. It was the most disgusting noise. It just sounded like dropping a watermelon on the cement. I knew then that I've done a very, very bad job of hiding anything. It's right there in the open. Keesokan harinya, Stephen mengajak anak-anaknya bermain di hutan. Di saat yang bersamaan, Stephen mengeluarkan kotak yang berisi potongan Tara, lalu menguburnya di beberapa tempat yang berbeda. Namun, salah satu bagian sengaja ia biarkan begitu saja. Potongan itu hanya ditutupi dengan dedaunan kering. Stephen berharap ada binatang buas yang memakan potongan tersebut. Akan tetapi, setelah mendengar bahwa polisi akan melakukan pencarian besar-besaran, Stephen pun memindahkan potongan itu ke pabrik milik ayahnya. Namun, karena takut menimbulkan bau yang tidak sedap, keesokan harinya ia memindahkan lagi potongan itu ke garasi rumahnya sendiri. Di saat yang bersamaan, polisi datang untuk melakukan penggeledahan. Pihak berwenang juga menemukan fakta bahwa selama beberapa minggu terakhir, Stephen berwiwik ria dengan babysitternya sendiri. Wow! Atas apa yang telah diperbuatnya, Stephen dijatuhi hukuman penjara selama 80 tahun. Karena Tara yang telah tiada dan Stephen mendekam di penjara, anak-anak mereka, Ian serta Lindsay, diasuh oleh adik perempuan Tara. Banyak masyarakat yang geram atas tindakan Stephen itu dan menyebutnya sebagai laki-laki yang tidak tahu diri. Sudah pengangguran, punya istri cantik, pinter, malah bertindak seperti itu. Please. Call anybody, call the police, call me, call, please, call. D
Dari kasus ini kita belajar, perbanyaklah rasa syukur dalam menjalani hidup ini. Dan jika kita ingin dihargai oleh orang lain, pantaskan diri kita terlebih dahulu sebelum menuntut orang lain untuk menghargai kita. Tetaplah menjadi insan yang baik, selalu semangat, dan jangan lupa skill cap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. 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 Oke.